Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Aperawan Yusuf dari kelas 2H program studi budidaya ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu fisiologi pada ternak. Yuk simak video berikutnya. Pertama-tama, pengecekan umur melalui jumlah gigi seri. Tahap di sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat 8. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasannya ternak ini mempunyai umur sekitar 4-5 tahun. Selanjutnya, pengecekan cincin tanduk. Seperti yang dilihat, cincin tanduk berjumlah 2 yang menandakan umur ternak kisaran 4 tahun. Berikutnya, menentukan umur ternak dengan menggunakan rumus Kroll. Nah, dengan menggunakan lingkar dada dan menghitungnya dengan rumus Kroll, maka bobot badan sapi ini kisaran 306,25 kg. Selanjutnya, pengecekan jumlah frekuensi nafas pada ternak. Setelah melakukan pengecekan sebanyak 5 kali dan dirata-ratakan, maka didapati jumlah frekuensi nafasnya adalah 27 per menit. Kemudian, kita sampai pada pengecekan suhu termometer. Nah, dimasukkan termometer ini dimasukkan ke dalam rektum. Kemudian, ditunggu beberapa saat dan didapati suhu tubuh ternak tersebut adalah 38,3 derajat Celcius. Pada saat pengecekan pulsus, sapi tersebut memiliki jumlah pulsus sekitar 55 per menit. Nah, jumlah ini masih dalam keadaan normal, atau dapat dikatakan dalam keadaan sehat. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai fisiologis pada ternak. Semoga apa yang disampaikan pada video yang tadi dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.